Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya ingin memperkenalkan produk baru dari Yosta. Yang model baru adalah model desktop seperti ini. Jadi ini fungsinya sama dengan Yosta model spray gun, tapi ini hanya lebih gampang digunakan karena dia modelnya taruh di meja atau desktop seperti ini. Alatnya seperti ini teman-teman, simple sekali. Ada on off, ada lampu, ada ini buat pengatur untuk fan-nya, kecepatan fan, slow atau fast. Oke, di sini ada adaptornya. Tinggal colok ke belakang. Oke. Nah, seperti biasa saya akan mendemokan lagi alat ini. Kalau kita pernah ingat dulu sekolah, jadi kalau plastik pasti ada medan statiknya. Jadi kalau plastik seperti ini kita gosok-gosokkan, saya gosokkan dulu ya di bawah. Di sini di kaki saya. Lampu sebentar teman-teman. Nah, dia akan menempel kotoran-kotoran seperti ini, tas-tas ini. Seperti ini teman-teman. Nah, Anda bisa lihat sini ada teman ada kertas seperti kertas kecil ini saya potong-potong, dia nempel. Nah, ini karena ada medan statik. Oke. Sekarang biar dia tidak menempel, kita buang medan statiknya dari plastik ini yaitu dengan menggunakan Yosta desktop ini. Kita nyalakan colok listrik di sini 220. Kita on kan teman-teman. Nah, ini kipasnya. Oke, kita pakai kipas yang slow sekali. Plastiknya kita gosok-gosok lagi teman-teman. Biar mengandung medan statik yang banyak. Kita tempelkan, tiupkan ke sini. Nah, ini terbang. Kita matikan dulu. Nanti kita tempelkan lagi sampai sedekat mungkin, tidak ada yang nempel teman-teman, karena ada anti statik dari Yosta desktop ini. Oke, segitu dulu teman-teman, terima kasih banyak.